Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang Haji Azharuddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, menghimbau kepada pelungguh Sarang Sami Senamian Ina Amak Semeton Jaring Tiang untuk melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri tahun niki bareng keluarga lek bale mesa-mesa. Karena bahaya penularan niki sangat-sangat bahaya, sila terhindari bahaya niki supaya keluarga kita tetap sehat walafiat. Demikian juga malam takbiran sila daripada bare mero-mero lek bale dendek desugul. Lek tekanggo kumpul-kumpul, sila arahan kumpul bareng keluarga, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, itu akan lebih bermanfaat. Sila nggih, marak niki himbauan tiang lek lunggu sami senamian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Qaimi bi huquqillah ma dhaqat illa wa farajaha Allah. Allahumma aslih mata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hfaz wa ayyid nahdhat al-watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saya Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, menghimbau kepada semua umat Islam khususnya warga Nahdlatul Wathan dimanapun berada, lebih khusus lagi di NTB, khusus lagi untuk Lombok, bagaimana supaya dalam rangka menanggapi atau dalam rangka menghindari terjadinya hal yang tidak kita inginkan dalam masa pandemi atau COVID-19 ini, maka kita berkewajiban untuk menjaga diri untuk tidak terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan untuk diri maupun untuk orang lain, untuk masyarakat lebih umum lagi. Maka saya menghimbau untuk kita masih tetap lebih waspada untuk bersama pemerintah dalam rangka untuk melaksanakan sholat id Jumat, sholat id di rumah, dan kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu mendesak dan tidak terlalu penting ada tetap di rumah.